minat, silahkan kepoin TikToknya Boy Sidrip, itu banyak perempuan. Oke teman-teman, kembali Fishing Trip. Selamat pagi, kita ketemu lagi. Hampir 2 minggu saya nggak ngetrip. Nah, hari ini saya mau coba nyari spot baru di daerah Rom ini. Masih di sekitaran Ujung Karung, cuma saya mau coba terabas ke sebelah. Dan kalau misalnya saya sampai nanti, mudah-mudahan saya bisa share lokasi-lokasi mancing. Dan bagi senior-senior saya, bukan maksud untuk menyebarluaskan spot-spot mancing, tapi tidak ada salahnya kita berbagi. Mungkin ada teman-teman yang ingin pergi cuman gak tahu areanya. Saya yakin ikan di laut itu gak bakalan pernah habis, kalau rezeki pasti gak bakalan kemana. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dukung terus channel Kemawi Fishing Trip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisinya ujung gendut, saya mau kesini rencana ke ujung, berarti kalau di posisi saya lurus. Oke. Ya. Oke teman-teman, kita mulai rute dari Lapak Bang Ocean. Lokasi wisata Aceh Besar. Coba lihat di atas. Dulu naik atas sini, langsung di jalan biasanya. Teman-teman, jadi dari tadi, dari sebelah sana sampai ke sini masih merinding aja. Saya dari tadi naik lebih gitu. Jadi yang ada di sini ini, saya mohon maaf, saya nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma mau nyari spot mancing. Jadi kalau misalnya ada ini, maaf ya, ada niat apa-apa. Masih merinding aja nih teman-teman dari tadi. Ya, langsung kita lanjut lagi. Oke, sampai kita di spot mancing kedua. Ini di sini teman-teman juga bisa nyoba nih. Oke,
Tanda dulu teman-teman ya. Maaf ya. Oke, lanjut. Noh. Assalamualaikum. Izin ya. Noh. Bisa tumbuh di atas batu ini. Gede kali batu yang ini. Waduh. Ini cantik banget, guys. Apa ke atas itu ya? Nah. Oke, teman-teman. Ini nih batunya. Besar. Ketancap. Ada pohon. Jadi sekarang udah di pertengahan antara spot Bang Ocean tadi sama Ujung Gendrit. Saya rencana mau coba naik ke atas, mudah-mudahan bisa tembus dari sini. Izin ya, assalamualaikum. Air apa nih? Nyamuknya banyak nih. Nah, jadi teman-teman, tengok sendiri nyamuknya nih ya. Dari batu tadi sudah naik nih, sudah sampai ke atas ini. Belum tahu nih kemana lagi, nggak ada jalannya. Coba jalur terabas ya. Nanti kalau nggak dapat, kita balik lagi. Saya mau lihat dulu posisi saya itu di mana di map ya, sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat nih posisi saya sekarang di, belum terlalu jauh dari tadi, cuma saya udah di atas gunungnya. Banyak kali nyamuk, Allahu Akbar. Ini sepertinya bekas jalan, belum tahu. Apa nih? Semut ya, apa nih? Ini posisinya saya mendaki nih teman-teman. Ini udah nampak juga, udah sepertengahan, udah tinggi nih naiknya ke atas. Ya tadi coba jalannya nggak nampak lagi, memang ada tapi nggak nampak ya. Saya mau coba lagi ke atas sana, kalau nggak ketemu kita turun lagi. Oke teman-teman, lanjut lagi. Harus tutup nih semua nih, banyak kali nyamuknya. Oh. Oh, tumbang lagi. Harus tutup buka, kan tutup rapat, banyak kali nyamuknya. Jalan sedikit. Oke.
Oh. Lihat teman-teman nih, masih asri. Oke teman-teman, ini kayaknya saya udah dapat turunan ke bawah. Tapi nggak ada jalan memang sama sekali. Tapi kalau kata orang kampung ini ada jalannya. Saya nggak tahu di mana. Kita lewatin dulu. Oke teman-teman, ini posisi saya sekarang benar-benar udah mentok nih. Nah, nggak ada jalan, harus dibuka jalannya. Itu dia tuh. Coba cari lagi ya. Posisi ya. Oke teman-teman, kita istirahat dulu sebentar. Udah mentok tadi di situ, nggak ada jalan. Kopi dulu ya, buat kopi sedikit. Bentar, tutup semua jalannya. Tadi saya udah ke situ, udah turun ke situ, turun ke situ, turun ke situ, nggak ada juga, ketutup semua jalan. Kopi sedikit, sampai ada jalan. Oke, sambil istirahat, panasin air, buat kopi sedikit. Nah, ada hilang nih nyamuk yang dia berasa. Banyak kali tadi habis sih tadi gigit. Masih asri kali hutannya, ketutup. Kopi lu bergerak lagi. Banyak kali nyamuknya. Oke ya, tadi mentok dari sana, kita pindah aja ke sini. Oke teman-teman, sampai juga saya ya di sini ya. Luar biasa permantinya.
ini di atas, paling atas. Cantiknya. Musim barat nggak bisa dilewatin ya teman-teman. Ini di batu nih, batunya yang biasa kita lihat ombak besar itu. Tapi kalau lagi musim barat nggak bisa lewati. Nih kita bisa lewat dari sini langsung. Sampai juga saya di sini ya. Alhamdulillah. Memang luar biasa. Rupanya kayak gini ya sebelah sini. Jadi sebelah tempat biasa kita mancing dan di kehidupan pulau Rusa. Artinya luar biasa bagusnya. Wow, langsung apa tuh, samudra apa tuh? Karena itu hitam. Sambil penting saya sampai dulu di sini, teman-teman. Akhirnya sampai juga ke spot tujuan. Lumayan capek nyarinya. Tadi saya lewat, nggak tembus, saya turun lagi ke bawah. Kira dari samping dan sampai di ujung bundar di lokasi. Dan sana itu belum tadi belum sah. Terima kasih banyak telah menonton channel Komoditi Clip. Semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang ingin ke sini, bagusnya jangan lewat hutan karena jalannya lumayan banyak, kita nggak tahu yang mana. Dan salah-salah seperti saya tadi hampir tembus ke laut terus hutannya ketutup. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak channel YouTube Komoditi Clip. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ya, sampai ujung gendren. Alhamdulillah, dan saya sampai juga di sini. Dan saya mau balik lagi ke tempat mancing. Akhirnya ya, sampai juga. Belum bisa itu ya.